lagi-lagi Klutik Sari menambah pundi-pundi poin untuk DVC kali ini 20 melawan 10. Ada Amin konsentrasi melihat lawan Amin siapa yang 7 melakukan lalu pelan kali ini poin berpindah. Biada kali ini sang setter dari PGG melakukan keras ke belakang terima kipli kurang sempurna angkat suluk siapa yang 7 ada penempat saja di sana Danar angkat Biada ada Tony yang ditujuh terlalu jauh umpan dari Biada poin berpindah 21-11. Sony Solo lagi-lagi lakukan jamming servis cukup keras kali ini terima Sari kurang sempurna sabar saja oleh Danar tanpa Ramanto poin kembali 22-11. Lagi-lagi Sony Solo cukup keras kali ini masuk jamming servis cukup keras dari Sony Solo masuki poin-poin krusial kali ini 23-11. Lagi-lagi mencoba masih ada di sana Bayu maupun Raja angkat kali ini asa pelan saja dan Danar angkat solo siapa yang 7 Danar masih ada Bayu angkat kembali pelan saja Tony ada Danar Lepoyo Danar lagi dan poin kali ini match point di set yang pertama 24-11 masih lewat tangan sang Sony Solo konsentrasi jamming servis keras kembali namun keluar kali ini poin berpindah 12-24. Ada Tony di sana lakukan pelan lagi-lagi menginjak dari dan set yang pertama dimenangkan tim bola voli CVC dan skor 25-12. Ya set yang kedua kembali kali ini unggul sementara JVC atas PGG. Bola pertama dihadapi Danar Ramanto konsentrasi Danar siapa yang 7 lakukan jamming servis keras kali ini terima asa kurang sempurna selamatkan Tony lagi-lagi pelan saja Bayu di sana ada Danar Poyo masih dapat selamatkan di sana Tony angkat biada ke belakang Sari mampu mengelabui poin perdana ini 1-0. Sari lakukan pelan saja kali ini lalu terburu-buru Sari poin berbeda 1 sama kali ini ada Poyo lakukan pelan kali ini terima kurang sempurna angkat di sana Bayu ke belakang ada lagi-lagi rizin kurang sempurna para pemain dari PGG poin kembali 2-1 masih Poyo pelan saja terima asa kali ini mencoba penyelamatan namun lagi-lagi poin kembali untuk JVC masih Poyo lagi-lagi pelan saja ada Bayu di sana Amin ke belakang angkat Biada siapa yang 7 penempatan saja Tony kali ini Sony masih dan selamatkan Sari kali ini ada Biada pelan namun masuk kali ini penyelamatan dari Biada poin berbeda 2-3 kali ini sang center Biada lakukan sudah terima Danar angkat Poyo ada solo poin kali ini untuk JVC 4-2 ini dia Amin lakukan sudah pelan saja ke belakang terima Sari kurang sempurna ada Tony di sana penyelamatan saja Bayu ke belakang ada Danar namun keluar lagi-lagi poin berbeda untuk PGG 3-4 ada Tony lalu terburu-buru kali ini Tony buang kesempatan poin berbeda untuk JVC 5-3 Solo melakukan jamming service cukup akurat kali ini lagi-lagi poin kembali masih Sony Solo kembali jamming service kali ini cukup keras lagi-lagi Tony yang ditujuh siapa di sana ada Sari jauh tinggi ada Irman angkat Poyo Alina Kapu namun gandul kali ini spek dari Kapu poin berpindah untuk PGG
Orbo untuk juara saudara Bayu, lakukan sudah, terima kipli maupun solo, kurang sempurna lagi-lagi. Poin kali ini untuk PGG. Mas Kelasang Bayu, talenta muda, lakukan sudah, terima dana, kurang sempurna selamatkan kipli. Ada siapa di sana, kabu pelan saja, lagi-lagi Bayu, angkat siapa, ada Sari, kesempatan saja namun terbaca, lagi-lagi Poyo, lalu masuk kali ini, dan poin kembali untuk PGG. 6 sama kali ini, poin di set yang kedua. Bayu lakukan cukup keras namun melebar kali ini. Poin berbeda untuk DVC. Firman Sugiono pelan saja kali ini, terima Tony, kurang sempurna lagi-lagi, mencoba selamatkan Asa ke belakang, ada Firman angkat Bayot. Danar tidak kalah menunjukkan kelasnya kali ini. Poin bertambah 8-6. Firman Sugiono mencoba jumping servis pelan saja kali ini, terima Asa kurang sempurna, ada di sana maksudnya Bayu kembali. Miskomunikasi antara sang libero Kipi dan juga Stony, poin berbeda. Lakukan sudah di sana, terima di sana, angkat Poyo maksudnya selamatkan ke belakang Firman lagi-lagi. Bayu kurang sempurna, poin kembali berbeda untuk CVC. Leading 2 angka 97, kapu lakukan sudah cukup sempurna kan ini, angkat dia ada Asa, namun lagi-lagi kapu jauh di sana, Danar Manis coba penyelamatan, lagi-lagi Danar Poyo, ada Amin terbaca, masih ada Bayu di sana solo, angkat Poyo siapa yang tujuh, namun melebar back attack dari seorang Firman Sugiono, poin berpindah 8-9 kali ini. Asa lakukan sudah, terima kapu kurang sempurna, angkat Poyo siapa yang tujuh, penempatan saja Firman, lagi-lagi Asa biada ke belakang, ada Sari masyarakat solo, angkat Poyo, lagi-lagi Firman yang dituju, kembali Asa di sana, biada Sari lalu masuk umpan, contekan dari Amin mampu menambah pundi-pundi poin untuk JVC. 10-8 kali ini. Danar Rahmanto mencoba jumping service cukup keras namun keluar lagi-lagi. Poin berbeda untuk PGG. Tertinggal 1 angka. Sarise dibiarkan masuk kali ini dan sama poin di set yang kedua, 10 sama. Sari lakukan sudah, lalu terburu-buru kali ini. Poin berbeda untuk JVC. Ada sang center Poyo di sana. Melihat lawan sejenak lakukan sudah, Poyo dibiarkan keluar kali ini oleh Bayu. Poin berpindah kembali sama poin 11. Sang center biada pelan kali ini, terima di sana Danar, angkat Poyo, ada Firman Sugiono, Asa selamatkan Tony, ada kapu, lagi-lagi Firman masuk kali ini, spek dari Firman Sugiono. Kenapa budi-budi poin kembali 12-11. Amin. So, lakukan pelan ke belakang, terima Asa. Angkat biada siapa yang tujuh, ada Bayu cukup keras kali ini, lagi-lagi angkat biada. Penempatan saja kali ini. Kurang sempurna ini penyempatan dari Bayu. Dan poin kembali untuk JVC. 13-11 kali ini Amin. So, kembali lakukan sudah, terima Bayu di sana kurang sempurna, ada Firman angkat Poyo, ada kapu ke belakang, ada Sari Bianda Tony Maknir, terima di sana Firman angkat Poyo kali ini, Danar namun keluar lagi-lagi. Spek keras dari seorang Danar, poin berpindah kali ini 12-13. Tony lakukan sudah, terima sulung sempurna, angkat kali ini sulung kembali, ada Tony angkat di sana, siapa yang tujuh, Asa ke belakang, ada Kipli angkat Poyo, ada kapu, masih ada Tony lagi-lagi, biada ke belakang maksudnya Bayu, ada Kipli sulung nih, terima di sana Tony angkat, biada siapa, Asa pelan saja, namun masih ada Poyo, Firman lagi-lagi terjadi dari panjang kali ini, biada ada Asa ke belakang,
Abis seorang Kipling kali ini dan poin bertambah untuk PGG 13 sama. Ya, kembali pertandingan kali ini Tony lakukan sudah, terima Kipling kurang sempurna kali ini, angkat Sony Solo, selamatkan Danar. Oh, rigid kurang sempurna dari Bayu, poin bertambah untuk CBC kali ini. Kembali Sony Solo, timah-timah bola, saving service keras namun melebar, maksudnya tidak dapat melampaui net. Poin berbeda untuk PGG, kembali sama poin 14, nomor punggung 7 di sana Bayu. Lakukan sudah, menginjak garis lagi-lagi seorang Bayu. Buang kesempatan, Firman Sugiono. Lakukan plotting pelan kali ini, terima Tony kurang sempurna, selamatkan Sari. Lagi-lagi Tony, jauh tinggi di sana ke belakang Firman. Angkat boyok, kapu, namun terlalu. Nafsu kali ini Kapu, poin berbeda kembali sama 15 sama. Lagi-lagi menginjak garis Kang Raja, kembali poin berbeda untuk CVC 11-15. Ini dia Kapu, jumping service cukup keras kali ini, terima di sana kurang sempurna. Asa siapa yang tujuan Tony, jauh tinggi datangnya ada Sony Solo. Selamatkan Boyo kali ini ada Firman Sugiono. Cukup keras kali ini spek dari Firman. Poin bertambah untuk JPC. Dan TTO pertama di set yang kedua diminta tim bola volley dari PGG Liga Audio Sport. Set yang kedua kali ini 17-15, unggul 2 angka dan JPC atas PGG. Kapu mencoba jamming service cukup keras kali ini, ada Bayu sabar namun keluar. Danar tanpa Ramanto, poin berbeda untuk PGG 16-17 kali ini. Asalkan jauh tinggi ke belakang, terima Kapu lagi-lagi, rigid kurang sempurna dari Kapu. Poin kali ini sama 17. Masih Asa, pelan kali ini terima Danar, angkat Boyo. Sortekan dari Amin lagi-lagi, menambah pundi-pundi poin untuk JBC. Ini dia Danar, 18-17. Lakukan sudah, terima di sana Tony kurang sempurna, mencoba selamatkan Asa. Kembali Tony, lagi-lagi gagal Tony. Poin kembali 19-17 kali ini Danar, pelan saja terima di sana Bayu, angkat ada Sari, penempatan saja kembali Danar. Epoyo selamatkan di sana Firman, jauh tinggi ada Asa, lagi-lagi Bianda, Tony masih ada Firman, lagi-lagi selamatkan Amin, ada maksudnya Danar, pelan saja selamatkan Sari, kembali Bayu, pelan masih ada Danar, angkat Epoyo, Amin. Lagi-lagi kurang sempurna penyelamatan dari seorang Bayu. Poin bertambah kembali 27-17 kali ini Danar, lakukan jamming service cukup keras, rigid kurang sempurna dari Asa. Poin lagi-lagi 21, makin jauh meninggalkan poin kali ini. Lagi-lagi Danar jamming service kali ini gandul, lagi-lagi poin berbeda untuk PGG 18-21. Ada Sari di sana, lakukan sudah, membuang kesempatan saudara Sari kali ini 22-18. Poyo lakukan pelan ke belakang, terima kurang sempurna asas, angkat biadara Tony, masih ada Danar, angkat Poyo kali ini ada Firman, penempatan kembali mampu mengelabui dan masuki poin-poin krusial kali ini 23-18. Masih center Poyo, pelan saja Poyo, terima di sana Bayu kurang, namun netting kali ini sambaran dari Sony. Poin berbeda untuk PGG 19-23. Ada Bianda, pelan saja terima Danar kurang sempurna, rigid kurang sempurna dari seorang Danar kali ini. Poin bertambah untuk PGG 20-23.
masih Bianda lawan ke belakang terima kafu lagi-lagi Poyo siapa yang tujuh ada Hirman Sugiono selamatkan Tony ada siapa di sana Bayu pelan terima di sana Sulung lagi-lagi Hirman penempatan sajarah Asa angkat kali ini ada Tony penempatan saja kembali Hirman jauh tinggi ada Sony masih ada Bayu Bianda kali ini Tony Maknir terima Danar Poyo kembali Hirman kali ini apa budi-budi poin dan match point di set yang kedua kali ini 24 melawan 20 set yang kedua ini dia Amin timang-timang Amin lakukan plotting keras ke belakang terima Sari angkat Bianda siapa yang tujuh lagi-lagi set yang kedua diakhiri tim bola voli dari JVC dengan skor 25 melawan 20 Norbo 2 di sana lakukan Marcel namun gandul kali ini poin berbeda untuk JPC ada Poyo pelan saja terima Sari angkat Bianda Sari kali ini penempatan yang sempurna lagi-lagi poin berbeda untuk PGG 2-1 ya lakukan sudah Sari angkat di sana Poyo ada Solo pelan ke belakang angkat Bianda kembali Tony yang dituju sabar bola dari saudara Amin menambah budi-budi poin kembali untuk JVC menyamakan kedudukan di set yang ketiga kali ini bersama Amin lakukan sudah terima di sana Marcel kurang sempurna Lutik Sari yang Bianda kali ini poin berbeda 3-2 ini dasar muda belia dari PGG lakukan sudah Bianda terima Solo kurang sempurna selamatkan Sony Solo ada lagi-lagi Bianda angkat siapa yang tujuh arah Asa Masira Kipli angkat kali ini Poyo ke belakang Hirman Maknil terima di sana Marcel kali ini ada Tony lagi-lagi Poyo Hirman ada Sony tidak ada blocker satu pemain dari PGG kali ini poin berpindah untuk JPC Hirman Sugiono lakukan sudah terima Marcel kali ini sempurna angkat Bianda ada Asa namun melebar spek keras dari saudara Asa poin bertambah untuk JPC kembali Hirman Sugiono di sana lakukan jauh tinggi di sana terima Sari kali ini angkat Bianda ada Tony Maknil terima di sana Danar angkat Poyo Danar yang dituju masuk kali ini poin bertambah untuk JVC lagi-lagi Hirman Sugiono lakukan sudah jauh tinggi datangnya ada Sari lagi-lagi risin kurang sempurna kembali poin kali ini Hirman lakukan sudah ada di sana siapa itu dua Asa maksudnya angkat Bianda Asa kembali mampu memindahkan poin kali ini PGG lakukan sudah menginjak garis kembali tim bola voli dari PGG kali ini Sony Sulung lakukan jamming servis kali ini masuk selamatkan tapi kurang sempurna kembali Asa poin untuk JVC lagi-lagi lewat sang Sony Sulung jamming servis cukup keras kali ini ada Tony masih ada Irman kali ini sontekan dari Asa namun masuk kali ini poin berbeda untuk PGG ada Bayu Norbong tujuh kali ini lakukan lalu terburu-buru Bayu berpindah poin 95 lebih 4 angka ayo Nardise pelan ke belakang terima Tony angkat Bianda ada Sari yang dituju namun terbaca lagi-lagi angkat siapa ada Asa jauh tinggi ke belakang ada Hirman Sugiono angkat Boyo Amin lagi-lagi penempatan saja oleh Amin poin bertambah masih lewat Nardi lakukan pelan saja Nardi terima Bayu kurang sempurna angkat Marcel selamatkan Poyo di sana ada Sony ke belakang saja Bianda lagi-lagi Sari blocker kurang sempurna dari Danar kali ini
poin berpindah. Asa lakukan sudah, terima Sony. Akan kali ini Danar yang dituju. Handul kali ini coba sepak Danar. Poin untuk PBG 7 melawan 10. Lagi-lagi Asa jauh tinggi ke belakang, dibiarkan keluar. Poin berpindah. Kali ini Danar Ramanto lagi-lagi mencoba lakukan jumping service cukup keras kali ini. Risit kurang semuanya dari seorang Asa. Poin kembali untuk JVC 12 melawan 7. Danar Ramanto kembali lakukan jumping service keras. Ada Tony mencoba samakan Marcel. Tony kembali ke belakang, ada Kipli. Angkat Boyo, ada Ohoho. Masih pelan, terima. Sambaran bola dari sang Amin lagi-lagi. Nambah budi-budi poin kembali. Ada yang masih lewat sang Danar Ramanto. Lakukan jamming service cukup keras Asa, terima Marcel di sana. Masih ada Hirman Sugiono, angkat Amin. Lagi-lagi Amin menambah budi-budi poin untuk JVC 14-7 kali ini, semakin jauh meninggalkan poin di set yang ketiga. Danar Ramanto, gagal kali ini Danar. Poin berpindah untuk PGG 8-14. Marcel lakukan pelan, terima Sony. Angkat Boyo, ada Hirman. Keras kali ini spek dari Hirman Sugiono. Poin berpindah. Lakukan sudah Boyo, dibiarkan keluar oleh Tony kali ini. 9-15. Lakukan sudah di sana Sari, angkat kali ini Danar pelan saja, dapat selamatkan kembali. Masih ada lagi-lagi miskomunikasi para pemain dari PGG. Poin berbeda 16-9. Amin Angkuiker lakukan sudah, terima Marcel kurang sempurna. Lagi-lagi Marcel ala Amin, angkat Boyo, ala Sony Solo. Netting sepertinya dari Sony, dan poin berpindah kali ini untuk PGG 10-16, tertinggal 6 angka di set yang ketiga. Biar dalakan sudah, terima Kipli sempurna kali ini, angkat Boyo, ada Hirman Sugiono. Namun keluar lagi-lagi, poin bertambah untuk PGG. Biada pelang saja, lagi-lagi Kipli yang dituju, angkat Boyo, ada Mardi. Kontekan dari Nardi, kenapa budi-budi poin kali ini 17-11. Hirman lakukan belakang, terima Sari sempurna kali ini, angkat Biada, ada Tony. Lagi-lagi gagal Tony. Poin bertambah untuk JPJ 18-11. 8 Hirman sudah, ada Sari di sana, angkat Biada, ada Asa Maknir, terima di sana Boyo, selamatkan Tony kembali, angkat ada Tony, pelan ke belakang ada Hirman, angkat Boyo kali ini Sony Solo. Locker kurang sempurna para pemain talenta muda PGG. Poin kali ini bertambah dan TTO kembali diminta tim bola voli dari PGG Pelang. Ya, kembali ke lapangan kali ini. Leading cukup jauh kali 8 angka di bola dari JVC. Untuk jadi juara ketiga, Hirman sudah lakukan, terima Sari di sana, angkat Biada, ada Tony. Selamatkan Danar. Ada Kipli, lagi-lagi Danar yang dituju. Masih ada Bayu kali ini, Asa penempatan saja. Penempatan yang sempurna dari seorang Asa. Poin berpindah 12-19 kali ini. Tony lakukan pelan, terima di sana Mardi, angkat kali ini ada Danar. Lagi-lagi risit kurang semua para pemain dari PGG. Poin berbeda 20-12. Ada Sony Solo, timang-timang bola Sony, jumping serving. Main teman kali ini Sony. Ketoknya keting raketok kayak Mas Boyo. Lagi-lagi menginjak garis para pemain dari PGG.
poin kembali berpindah 21-13. Kemudian Ardi lakukan poin berpindah langsung untuk PGG. Ardi membuat kesempatan kali ini Asa lakukan keras ke belakang, terima Hirman Sugiono, angkat Boyo, ada Danar, blocker kurang semuanya dari seorang Yanda, poin bertambah 22-14. Danar Rahmanto mencoba lakukan jabbing servis cukup keras namun melebar, kembali poin berpindah untuk PGG. Ada talenta cilik dari PGG, Marcel lakukan sudah, Marcel pelan terima di sana, Danar angkat Boyo, ada Hirmat, masih Marcel kembali ke belakang, Danar Boyo lagi-lagi amin, nambah budi-budi poin, masuki poin-poin krusial kali ini 23 melawan 15. Boyo lakukan sudah, terima Marcel sempurna kali ini, angkat dia, ada Sari namun melebar, games poin kembali di set yang ketiga kali ini 24-15. Boyo lakukan sudah, Boyo Sari angkat biada kepada Sari lagi, penempatan saja kali ini 16-24. Ini dia Sari, talenta muda dari PGG, lakukan sudah, terima Kipli sempurna ini, angkat Boyo, ada miskomunikasi kali ini, dan poin kembali untuk PGG. Dan laju kedua ketiga CBC kali ini PGG, lakukan sudah, Danar tampar Ramanto, Boyo, ada Irman, akhiri set yang ketiga kembali, dan selamat kami ucapkan untuk tim bola voli CBC Joker Junior dari Kerjo yang mampu menaklukkan tim bola voli dari PGG dan menjuarai juara ketiga di turnamen bola voli Cikal Gading Cup yang kedua. Juga selamat kami ucapkan untuk tim bola voli PGG yang menduduki tim juara keempat di turnamen bola voli Cikal Gading Cup yang kedua.